أهلكناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يفتنون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإنا للذي ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, satu dengan yang lainnya harus mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Wadzakir dan berilah peringatan dan tetaplah memberi peringatan. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya memberi peringatan tanpa mu'minin bermanfaat bagi mu'min lainnya. Ini memberi peringatan, mengingatkan tentang hal kebaikan sesama mu'min itu sangat bermanfaat. Sampai antar temannya harus mengingatkan satu dengan yang lain. Tentang apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tentang kebenaran, tentang kesabaran. Misalkan mengingatkan, misalkan temannya berbuat yang keliru, sampai harus mengingatkan. Atau mengajak ke jalan Allah. Walau sobis sobr, dan juga mengajak ke dalam hal kesabaran. Jadi butuh perjuangan. Ibadah itu kalau enggak sabar, misalkan akan berhenti di tengah jalan. Dan peringatan ini tidak harus dengan cara lisan, tidak harus, karena mengajak dakwahnya, mengajak itu tidak selalu dengan cara kaul, dengan cara bilisan, tapi juga dengan cara bilhal, dengan cara perbuatan kita.
penting memberi peringatan, mengingatkan satu mukmin ke mukmin lainnya itu bermanfaat. Tapi alangkah lebih baiknya apa yang kita ingatkan, apa yang kita sampaikan sudah kita lakukan terlebih dahulu. Jadi misalkan kita apa mengingatkan sahabat mas, jangan lupa bangun jam 3 untuk sholat tahajud. Itu lebih manfaat dan barokah tatkala saya itu melakukannya terlebih dahulu. Jadi apa yang kita ingatkan kepada sesama mukmin, sesama muslim, itu seyogyanya kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, diingatkan sama Allah. Bima taqulu ma la taf'alu. Kenapa engkau ngomong? Kenapa engkau ngajak? Kenapa engkau memberi tahu orang lain untuk melakukan sesuatu padahal dirimu sendiri tidak melakukan itu? Ingatkan sama Allah. Jadi kalau kita mau mengingatkan orang lain, kita dulu, kita terlebih dahulu melakukan hal kebaikan itu. Amin. Jadi jangan karena ayatnya seperti ini, seperti itu tadi, di mata pun malah tak malu terus sampai tidak mengingatkan. Illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah. Kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran ini kok jin dahulu daripada manusia? Memang yang diciptakan Allah sebelum manusia adalah jin. Jadi jin itu kakaknya sampean, kakak dalam hal penciptaannya. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah. Ibadah itu bukan ibadah ubudiyah saja. Kalau itu jelas dari niat, misalkan kita sholat, kita puasa, kita zakat, berhaji, lillah, memang diniatkan karena Allah sudah ada panduannya dalam sholat juga lillah. Dalam puasa juga lillah, dalam zakat juga lillah, haji dan umroh pun juga lillah. Jadi akhir dari apa-apa yang kita kerjakan itu niatkan karena Allah, sandarkan semua karena Allah. Sampai bekerja, sandarkan juga karena Allah. Sampai menuntut ilmu, kuliah, sandarkan karena Allah. Akhir dari kelapan itu tujuannya untuk Allah. Tapi sebelum kita beribadah,
kita harus tahu terlebih dahulu siapa yang kita abdi sebelum kita mengabdi. Ma uridu minhu min rizki wa ma uridu ayyutimun. Ya Allah, itu tidak menghendaki rizki, tidak menghendaki bayaran dari kita. Wa ma uridu ayyutimun. Dan juga Allah tidak menghendaki makan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sebetulnya kebaikan yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Wa in ahsantum wa ta'ah, juga dengan keburukan, kelakuan kita yang buruk, pekerjaan kita yang jelek, hakikatnya untuk diri kita sendiri. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwati matin. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pemberi rezeki, dzul quwwati matin, yang mempunyai kekuatan. Makanya apa? Memang Allah yang memberi rezeki, tapi Allah memberi rezekinya tidak dengan langsung dikasih emas, langsung dikasih beras satu karung, langsung dikasih uang satu sak, sampai dikasih uang satu sak langsung tiba-tiba dari langit mati. Itu mengisyaratkan bahwa sampai
ma uridu ayyu imun. Allah itu tidak butuh dari sampean. Tidak butuh dikasih rezeki, tidak butuh dikasih balasan. Kalau sampean kerja, pasti yang dicari upah. Sampean mengabdi, pasti yang dicari upah. Sampean bekerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, pasti yang diharapkan upah. Kalau Allah tidak mengharapkan itu. Wa ma uridu ayyut imun, dan juga Allah tidak mengharapkan makan. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya butuh makan, kalau Allah yang memberi makan, Allah yang memberi rezeki. Makhluknya juga butuh rezeki, makhluknya juga butuh makan, sedangkan Allah memberi rezeki dan juga yang memberikan makan. Allah warrazzaqu dzul quwwati matin, dan sesungguhnya Allah, dialah Allah yang maha memberi rezeki. Dzul quwwati matin, mempunyai kekuatan dan juga perkasa pokok. Matin, jadi harus berusaha. Karena Allah tidak memberikan rezeki itu ngomplok langsung satu tahun. Harus kita justru dengan kekuatan kita, dengan kerja keras kita. Jangan cuma kerja keras, tapi kita juga harus kerja cerdas. Cerdas kan Kanjeng Nabi juga qadar. Cerdas Kanjeng Nabi juga tabligh. Qadar membidik sebuah bisnis, peluang bisnis itu qadar, cerdas. Peluang rezeki, cerdas. Tabligh, ini seorang marketing. Kalau dia dalam berbisnis, harus pandai-pandai menyampaikan, menjual barang yang dia dagangkan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu mengingatkan diri pribadi dulu, menasihati diri pribadi dulu, dan juga menasihati sesama mukmin. Itu bermanfaat bagi diri dan juga orang lain. Semoga kita besok dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga besok kita dipanggil dalam keadaan mutmain, tenang, anteng, bahagia, untuk kembali kepada Allah. Dan semoga kita dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang ahli ibadah dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma arhamna.
Thank you.